Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar meminta segenap Pokja 1 PKK di Kampung Pelanggahan, Kecamatan Kota Raja, Kota Banda Aceh agar gencar melakukan pola asuh yang baik bagi anak. Terutama edukasi berkaitan dengan tindakan yang bernuansa seksual agar moral dasar mereka dapat berkembang secara optimal. Ayu menilai, angka kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin meningkat dan menjadi momok bagi orang tua, di mana hal demikian akan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan moral anak ketika mereka dewasa. Hal itu disampaikan oleh wanita yang akrab disapa Ayu Marzuki itu dalam kegiatan simulasi paredi, yaitu pola asuh anak di era digital, di Kampung Pelanggahan, dan juga ikut hadir di acara tersebut, TPPKK Kota Banda Aceh, Ketua TPPKK Kampung Pelanggahan dan juga unsur Pokja 1 di Balai Wanita Kampung pada hari Rabu 2 Agustus 2023. Ia juga menambahkan menjadi penting bagi orang tua dan orang terdekat untuk membekali anak-anak mereka tentang pendidikan kehormatan guna mencegah anak menjadi objek pelecehan seksual yang harus dimulai dengan memberikan edukasi pada anak oleh kedua orang tua di rumah.